Oke, kita langsung saja menjawabnya. Di sini 3 pangkat X, di sini pangkat 2 per 9 ini adalah 3 pangkat 2 ya teman-teman. Di sini pangkat X, 81 ini adalah 3 pangkat 4. Jadi ini bisa kita tulis begini, 3 pangkat X, di sini pangkat 2. Di sini, ini kan 2X di sini teman-teman. Jadi di sini ke atas pangkatnya jadi min 2X. Sini 3 pangkat 4. Nah, di sini bilangan pokoknya sudah sama. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan soal atau materinya, jangan lupa subscribe dan like channel YouTube ini. Kita bisa mengambil pangkatnya bahwa X pangkat 2 kurang 2X itu sama dengan 4. Nah, ini X pangkat 2 kurang 2X, di sini kurang 4 sama dengan 0. Nah, bagaimana cara mencari akar-akarnya ini? Kita menggunakan rumus ABC saja. X12 itu adalah min B, di sini adalah plus minus B pangkat 2 kurang 4 AC atau akar diskriminan ya, di sini 2A. Di sini kita substitusi saja min min dalam kurung min 2, berarti di sini 2. Di sini plus minus B pangkat 2 min 2 pangkat 2 itu adalah 4 ya. Min 4 dikali 1 di sini adalah 1, A-nya 1 kali C minus 4 berarti di sini adalah tambah 16 ya teman-teman atau adik-adik ya. Nah, di sini per 2 dikali 1. Nah, di sini 2 di sini plus minus akar 20 per 2. Nah, kita ketahui bahwa 2 plus minus akar 20 itu adalah 2 akar 5 di sini per 2. Nah, ini bisa duanya kita keluarkan ya teman-teman. Di sini 1 plus minus akar 5 di sini per 2 ini bisa kita coret. Jadi di sini kita bisa peroleh X1 itu adalah 1 plus akar 5 atau X2 itu 1 dikurang akar 5 ya teman-teman ya. Ini X1-nya. Jadi ini kedua jawabannya ya. Oke, sekian dan terima kasih.